calon gubernur dan bisa dijawab atau ditanggapi oleh calon gubernur maupun calon wakil gubernur. Jawaban pertanyaan nanti akan ditanggapi oleh calon gubernur dan calon wakil gubernur penanya. Selanjutnya akan direspon kembali oleh calon gubernur dan calon wakil gubernur yang menjawab. Mohon ingat, para calon gubernur dan para calon wakil gubernur untuk melakukan tanya jawab sesuai dengan tema debat, yakni penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta harus ada menjadi kurikulum. Karena kalau tidak ada kurikulum, kemudian cuma masalah ini. Karena masalah itu ada berkumpul pada lembang titik pangan, sisi kurikulum. Kami persilakan ketika kurikulum memegang sepeng kasi dan sisi kurikasi. Ya bahasa-bahasa orang pintar gitu ya. Ya enakannya kalau orang ngomong ke kamu yang pintar gitu ya. Calon gubernur nomor 1 bertanya ke pasangan calon nomor 2. Baik. Kita pernah mengalami pandemi COVID yang sangat luar biasa. Saya andai waktu bisa diputar kembali, kira-kira gitu ya. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk lebih baik dalam menyelesaikan yang namanya pandemi yang naudzubillah jangan sampai terulang. Tapi andai waktu bisa berulang kembali seperti itu, kira-kira respon SDM karena nganggur nanti aku acoy, aku udah punya rumah. Kasih itu aja. Jangan berharap itu apa kami takut aku coy. Dan kami persilakan dua untuk menjawab pertanyaan dari calon gubernur nomor 1. Kami persilakan. Tentunya 2 menit. Persoalan pandemi adalah persoalan isu kesehatan. Kita harus belajar melihat bukan yang tertulis tapi yang tersirat. Saya punya pengalaman selama ini, baik pengalaman pendidikan, biasa melihat, selalu waspada dan melihat yang tersirat. Jadi kita harus waspada dari setiap isu yang ada. Apakah itu memang genuin atau merupakan infiltrasi asing untuk mengambil kedaulatan bangsa lewat isu kesehatan dan juga mengancam keselamatan masyarakat. Saya paham betul tentang pandemi ini. Pandemi ini adalah agenda terselubung dari asing untuk mengambil alih kedaulatan negara. Sehingga terlihat sekali begitu rapuhnya bangsa ini sampai harus mengikuti istilahnya saja ikut. Kenapa bukan Taufik? Kenapa ikut Covid? Bahkan banyak dari antara kita yang tidak paham bahwa PCR yang dipakai selama ini boleh diuji, itu bukan untuk mengetes virus. Jadi itu hanya untuk mengetes dosis. Dan kenapa harus colok-colok? Kenapa tidak ambil dari ludah? Kalau memang mau mengetes virus, oleh sebab itu seorang pemimpin nggak bisa itu otonomi daerah DKI harus memperjuangkan segala sesuatu untuk melindungi warganya. Jangan sampai karena pandemi ekonomi hancur, kegiatan online, UMKM hancur, dan kemudian rakyat kita takut-takuti. Bagaimana akan menuju ke kota global yang sejati? Lalu yang terjadi di Kolombia, semuanya tidak percaya ada COVID, ternyata banyak masyarakat yang meninggal. Sama-sama, kita ada isu itu memang nyata. Waktu habis, terima kasih. Itu benar sebenarnya, karena aku menakutin sebenarnya. Mohon tenang, hadirin. Kami persilakan calon gubernur dan atau calon wakil gubernur nomor 1 untuk menanggapi bahwa ibu tadi sempat kena kok. Kalau ibu tidak kena ya berarti bohong. Kalau ibu tidak kena, kalau ibu tidak sakit. Benar kok itu situ. Enggak mungkin di Jerman sembara tutup aja begitu. Orang pun gak pernah kena juga. Itu biasa. Jadi enggak bisa kita bilang gitu cuma di politik atau sesuatu. Enggak ada itu. Ruang-ruang yang sifatnya bisa menginfokan bahwa ada perspektif lain dalam menyelesaikan sebuah permasalahan setelah se-epic yang namanya pandemi. Tapi ujung-ujungnya, pemimpin kalau sudah mengambil keputusan yang sama ini loh. Maka yang namanya gubernur harus taat.
maka yang namanya bupati wali kota harus taat, karena dalam pengelolaan krisis memang harus dalam prosesnya, tapi ketika pemimpin level presiden kolaborasi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami silakan pasangan calon nomor 2 untuk merespon tanggapan dari pasangan calon nomor 1 waktu Anda yang terakhir. Tenang dulu. Orang politik benar kok. Jangan macam-macam korban.
Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk pasangan calon nomor 1 Bapak Cepat, coba kau begini biar mudah kalahkan. Jangan ikut-ikutan dulu. Coba kau begitu deh. Silakan Pak. Biar orang bunuh langsung diam. Coba komen. Bunda jangan ikut-ikutan begitu-begitu mudah gitu ya. Cepat. Pasangan ini akan bikin program memberikan dana kekuatan sosial kepada jangan ikut-ikutan dulu. Sesuai kebutuhan APBD. Itulah jarak. Gak mau aku kau dengar ikut-ikutan. Kita dengar musik aja kali ya. Dengar dulu ya.